Tanggal 9 saya berangkat ke TKP sama Pak Arief. Sampai di sana, kemudian karena saya belum ke TKP, saya sempat masuk ke TKP melihat TKP yang mulia. Oke, kemudian? Ya. Setelah selesai, pada waktu itu datanglah penyidik Jakarta Selatan dengan Pak Kuat, Pak Riki, Pak Richard. Kemudian mereka melakukan prarekonstruksi di situ. Pada saat prarekonstruksi, kita tidak boleh ada yang masuk, sehingga kita di luar semua yang mulia. Oke. Okay. Ya. Nah, kira-kira jam 2 atau jam 3 sore, Pak Irfan telpon. Pada saat telpon itu, Pak Irfan sudah langsung menyampaikan, izin Bang, izin Komandan, saya anggotanya Pak Ari Cahya. Melaporkan bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20-an CCTV, saya lupa di tepatnya yang mulia. Oke Van, kamu ketemu saya di lapangan basket. Kemudian saya lapor dulu ke Pak Hendra, izin Bang, anak buahnya Ari Cahya udah telepon melaporkan sekitar ada 20-an CCTV di seputaran TKP tersebut. Perintah beliau waktu itu petunjuknya, oke Gus, yang penting-penting aja, jangan semuanya. Nah, dari situ kemudian saya ketemu Irfan di lapangan basket yang mulia. Kemudian saya sudah tanya ke Irfan, Pan, perintahnya sudah jelas belum? Siap sudah Komandan. Ya udah kamu cek dan amankan. Kemudian saya tunjukkan dua CCTV yang mulia, yang di gapura lapangan basket, yang di gapura lapangan basket, sama yang di rumahnya Kasat Reskrim yang mulia. Yang di rumahnya? Kasat Reskrim. Di rumahnya Kasat Reskrim. Karena kan itu tetanggaan yang mulia. Yap. Kalau yang di dalam durian 346? Saya tidak memperhatikan yang mulia, karena waktu itu masuk ke TKP cuma sebentar aja. Saudara tidak mendapat laporan? Tidak juga yang mulia. Oke, kemudian? Nah, kemudian setelah itu, karena proses rekonstruksi prarekonstruksinya Jakarta Selatan masih berjalan, saya tetap di luar, ya kan, ngobrol dengan para ajudan di lapangan basket itu, yang mulia. Kemudian sore harinya, antara jam 5 atau jam 6, Irfan datang lagi ke saya, yang mulia. Daerah belakang gini, dia lapor, izin Komandan, perintah sudah dilaksanakan. Terus pada saat itu perintah terakhir petunjuk saya ke Irfan terakhir adalah tolong kamu koordinasi sama Kasat Reskrim terkait CCTV. Itu yang mulia. Oke, kemudian? Nah, kemudian selesai bubar semua, saya kembali ke kantor yang mulia. Siap. Itu tanggal 9.